Hai korang, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Bella nak report bapa Sofia. Still ganggu laki dia. Ini yang terjadi. Umum mengetahui pelakon Alif Aziz dilihat bersikap profesional ketika mempromosikan drama Ku Akad Kau dengan Bismillah di media sosial. Meskipun terpalit dengan kontroversi bersama heroin drama tersebut, Alif dilihat menolak tepi isu yang sudah berlaku di antara dirinya dengan Sofia Al-Barakbah. Berikutan kontroversi yang berlaku, Alif dan Sofia dipercayai tidak follow antara satu sama lain di Instagram. Meskipun tidak mengikuti antara satu sama lain di platform media sosial tersebut, Sofia dilihat memberi tanda suka di posting terbaru yang dimuat naik oleh Alif. Bapa kepada dua orang anak ini telah memuat naik teaser drama Ku Akad Kau dengan Bismillah, episod ketiga baru-baru ini. Disebabkan itu, ada di kalangan netizen yang meninggalkan komen menyuruh Bella Astila, isteri kepada Alif, untuk memberitahu perkara terbabit kepada orang tua Sofia. Sebelum ini, Bella pernah mendedahkan perbualannya di WhatsApp bersama Sofia menerusi Instagramnya. Menerusi tangkap layar tersebut, Sofia telah meminta maaf kepada Bella kerana mempunyai perasaan suka terhadap Alif. Pelakon tersebut turut memberitahu bahawa dirinya bodoh dan tidak sengaja menyukai pelantun suara sayang-sayang itu. Menurut Bella, dia ingin bertemu ibu bapa Sofia berikutan pengakuan yang dilakukan. Namun begitu, Sofia dipercayai merayu kepada Bella agar isu ini tidak disampaikan kepada orang tuanya. Tambah Sofia, ayahnya ada masalah jantung. Namun walaupun berkata demikian, kini Sofia masih lagi melibatkan dirinya dengan Alif menerusi media sosial. Jadi, adakah masalah kesihatan yang dikatakan Sofia tentang bapanya itu benar berlaku atau tidak? Hanya keluarga mereka sahaja yang tahu. Sementara itu, Bella telah pun memadam perkongsian perbualan yang dikongsikan sebelum ini. Menurutnya, sudah cukup ramai melihat perbualan tersebut. Selain dia dan Alif juga tampil menjelaskan mengenai insiden berkenaan sebelum ini. Dalam pada itu, Bella memberitahu selepas ini dia ingin memberi tumpuan kepada bidang nyanyian, namun terlebih dahulu mahu meraihkan kemenangan tempat ketiga family duo bersama keluarga tercinta. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.